Okey, video kali ni nak kongsikan resepi cucur viral gebu dan lembut. Sebelum tu, jangan lupa tekan subscribe dan loceng. Okey, satu cawan tepung gandum. Okey, satu sudu makan gula. Okey, sedikit garam. Okey, gaulkan sehingga sebati. Okey, masukkan satu cawan air panas mendidih. Pastikan betul-betul mendidih ya. Okey, tips dia air jangan terlalu kurang atau terlalu lebih. Okey, gaulkan lagi sehingga sebati. Okey, adunan dah siap digaul. Okey, sediakan satu mangkuk air. Okey, celupkan hujung jari. Okey, cubit sedikit. Okey, bulat-bulatkan atau gentel-gentelkan tapi just layang-layangkan je, jangan tekan, okey. Okey, gentel-gentel lagi, just layangkan, jangan tekan dough tersebut. Okey, gentel lagi, gentel lagi. Dah siap. Celup lagi hujung jari. Okey, cubit lagi tu. Okey, bulatkan lagi. Gelik-gelik-gelik. Okey, jangan lupa untuk berhati-hati sebab dough ni panas ya. Okey, ulangkan proses seterusnya sehingga dough habis. Okey, tips kat sini, lebih kurang dalam 5 ke 10 biji. Bila kita dah gentil, kita punya tapak tangan ni akan macam berlekit tau, melekit dengan dough. Jadi, kita perlu cuci tangan kita terlebih bersih dan keringkan, ulang lagi proses. Celup hujung jari guna air paip. Cubit sedikit dough dan gentil-gentil sehingga habislah. Jika tangan terlalu basah ataupun melekit dengan dough, cuci semula tangan, keringkan dan ulang proses seterusnya. Okey, kalau dapat follow semua tips ni, barulah akan dapat cucur viral yang gebu, lembut, bulat dan tak merekah. Okey, kalau anda dapati cucur viral anda keras dan apabila digoreng ia merekah, itu tandanya kemungkinan dough anda kurang air. Adunan dough pada awal tadi mestilah sedikit lembek dan melekit. Okey, dah siap gentil. Okey, panaskan minyak, api slow eh. Gorengkan sedikit. Jangan penuh-penuh sangat, lebih kurang dalam 10 ke 11 biji begitu. Jangan terlalu penuh ya, supaya dough ni dapat mengembang. Dia ada ruang untuk mengembang dan menjadi bulat semula jadi. Okey. Kena rajin gaul eh sebab kita nak masakkan dia sekata. Okey, goreng sehingga kekuningan. Okey, dah siap. Okay, angkat, tuskan. Okey, cucur nampak bulat dan tak merekah. Kira okeylah tu, lulus. Okey, nak rasa. Okey, tekstur sangat lembut. Nampak tak rongga-rongga tu? Okey, selamat mencuba. Okey, siapa yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng.